Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Erhas. Kalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya, sobat semuanya. Ini ada hal yang menarik ya, soal kegiatan Anis. Hari ini Anis ada di Jawa Tengah, menghadiri beberapa kegiatan ya, dan... Ini ada salah satu komentarnya ketika dia menghadiri acara jalan sehat dan dia tidak ingin mengatakan jalan santai karena Indonesia sedang banyak soal sehingga kita tidak belum perlu santai-santai dulu ya. Ini berita yang uh, dan ini barangkali uh, sedikit menyindir Presiden Jokowi yang pernah mengatakan bahwa pemimpin berani itu jangan lari pagi harus maraton. <laughs> jadi. jadi. <laughs> yang jelas pemimpin yang baik ya, baik dari uh, Jokowi maupun dari Anies tentu bukan yang lari dari tanggung jawab ya, presiden hmm. atau pemimpin yang baik itu tentu presiden yang mau berkeringat untuk mewujudkan tujuan bernegara. Apa sih yang diomongkan Anies uh, Baswedan hari ini? Coba kita baca ya, oke. Okay. Uh, Anies, titik dua, jangan pakai jalan santai. RI sedang tidak perlu santai-santai. Jakarta bakal calon presiden baca pres koalisi perubahan untuk persatuan. KPP Anies Baswedan mengikuti acara jalan sehat PKS di Salatiga, Jawa Tengah. Acara ini dibuat dalam rangka menyambut HUT ke-78 RI. Dalam kunjungannya di area Pasar Tiban, Jalan Lingkar Salatiga. Anies mengatakan acara tersebut bukanlah jalan santai, melainkan jalan sehat. Dia ingin RI mengalami progres yang cepat ke depannya. Kita berkumpul di sini untuk kegiatan jalan sehat. Ini namanya sudah betul. Jangan pakai nama jalan santai, karena Republik Indonesia ini sedang tidak perlu santai-santai, kata Anies dalam keterangannya yang dibagikan PKS minggu. Anies menjelaskan. Cita-cita Indonesia butuh perubahan di banyak sektor, termasuk pendidikan berkualitas, harga pangan terjangkau, dan kesehatan terjamin. Dia ingin harga pangan di RI terjangkau, tidak memberatkan masyarakat. Kita perlu perubahan, kita ingin ibu-ibu rumah tangga memiliki pasokan pangan yang harganya murah dan stabil. Karena itu, perlu perubahan. Kita ingin juga petani, peternak nelayan, dan petani kebun bisa hidup enak. Nyaman dengan memiliki tabungan rumah tangga-rumah tangga dapat kebutuhan pokok yang terjangkau, kata Anies. Anies juga mengajak masyarakat Jawa Tengah berjuang bersama dan bersatu demi tercapainya perubahan. Dia menyinggung soal amanah yang dipegang untuk melahirkan perubahan. Kita harus ikhtiarkan nama-nama sama-sama. Kita harus bersama-sama berjuang untuk memenangkan. Kita semua tahu kalau amanah itu ada, kita bisa buat perubahan. Sebaliknya, kalau amanat itu tidak ada, ya cuma bisa meramaikan saja, tidak bisa jadi perubahan, kata dia. Salatiga, sebagai kota paling toleran kedua di Indonesia, lanjutnya harus menjadi, harus selalu menjaga toleransi dan persatuan. Dia menekankan andil keadilan di sana supaya toleransi semakin kuat. Kota Salatiga menjadi kota paling toleran nomor dua di Indonesia. Oleh karena itu, toleransi ini harus selalu kita jaga. Persatuan itu hanya bisa kita pertahankan kalau ada rasa keadilan. Toleransi itu hanya bisa kita pertahankan kalau ada rasa keadilan. Kalau tidak ada keadilan sulit untuk bersatu, ini yang ingin kita perjuangkan terus di Indonesia. Indonesia yang berkeadilan, ujar Anies. Di kesempatan yang sama, Ketua Badan Pembinaan Wilayah BPW PKS Jatijaya, Abdul Fak Fikri Faki, menyampaikan jika tingkat literasi masyarakat Indonesia masih rendah. ya yakin Anies menang. Uh, ia yakin jika Anies kelak, kesejahteraan akan merata dan derajat kesehatan masyarakat Indonesia meningkat. Saat ini tingkat literasi Indonesia berada pada urutan keempat dari bawah dan masih ada daerah dengan kemiskinan yang absolut di Jawa Tengah. Harapannya jika Pak Anies jadi presiden, konsentrasi untuk pendidikan maju menjadi nyata. Sudah tidak ada lagi daerah miskin yang absolut di Jawa Tengah dan dengan adanya jalan sehat ini, Indonesia bersama menuju sehat jelasnya. Pertanyaannya adalah, kenapa masih ada daerah miskin absolut di Jawa Tengah? Ini menarik ya, ketika presidennya dan gubernurnya berasal dari jurusan yang sama, kan seharusnya tidak ada kendala untuk melift up, ya, meningkatkan derajat hidup rakyat Jawa Tengah agar tidak ada lagi kemiskinan yang absolut. This is the question, ya. Tentu ini uh, patut dipertanyakan kenapa bisa begitu, ya. Dan soal perubahan itu, sobat era sekalian, ya itu hal yang kita pahami bahwa memang perubahan itu sunatullah. Kalau seandainya kita ingin mengupayakan kebaikan, kalau yang baik bukan berarti kemudian stagnan. Kalau yang baik harus di Tambah lebih baik lagi. Kalau yang tidak baik, ya ada dua kemungkinan: diperbaiki atau dibuang sama sekali. Kalau yang kurang baik, ya kan, maka akan ditambah kebaikannya. Jadi, semuanya tidak ada yang uh, statis. Ya, kalau kita bicara baik, yang sangat baik tentu harus dipertahankan dan paling bisa, kalau mungkin ditingkatkan. So, kalau bisa lebih dari on the top, ya kan. Kemudian kalau yang baik, ya harus lebih ditingkatkan menjadi sangat baik. Yang kurang baik, ya ditingkatkan agar menjadi baik paling tidak. Kalau yang tidak baik, ya ada dua pilihannya, diperbaiki atau dibuang sama sekali. Jadi itu sunatullah saja sobat era sekalian. Jadi tidak perlu kita alergi dengan kata perbaikan, karena siapapun yang menjadi pemimpin kita kita membutuhkan perbaikan. Pertanyaannya adalah perbaikan apa? Nah, kalau ditanyakan kepada saya, banyak perbaikan yang harus kita lakukan. Mau dalam bidang apa? You name it. Dalam bidang politik, ekonomi, sosial, ya, paling tidak besarannya politik, ekonomi, sosial, ideologi, itu semua membutuhkan perbaikan yang uh, luar biasa. Bidang hukum juga begitu. Hukum pecahannya korupsi Hak asasi manusia kita juga butuh perbaikan. Demokrasi kita juga butuh perbaikan. Kalau ngomong saja kemudian dilaporkan, atau mau ditahan, mau ditangkap, mau ditahan, maka ya negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Bagaimana mungkin kemerdekaan dianggap jembatan emas kalau orang ngomong bisa ditangkap? Misalnya, padahal orang ngomong itu kalau dia salah ya cukup diperingatkan saja agar tidak mengulangi perbuatannya. Tapi, itu kalau memang nyata-nyata salah. Tapi, kalau misalnya dalam ranah kritik dan lain sebagainya, ya biarkanlah itu menjadi public discourse. Ada yang pro dan ada yang kontra, seperti ucapan Rocky Gerung. Misalnya, ada yang pro dan ada yang kontra. Saya lihat, tidak semuanya juga pro. Orang-orang yang mulai kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi juga ada yang kontra. Misalnya, tokoh PAN yang kemarin pernah menulis surat kepada Presiden Jokowi kelihatannya juga tidak setuju dengan kata-kata Rocky Gerung. Jadi biarkanlah itu menjadi public discourse. Tidak semuanya mendukung. Justru ini adalah latihan bagi legitimasi pemerintahan Presiden Jokowi. Apakah still legitimate? Ya, sesuai dengan katanya rating approvalnya yang sampai 80% apakah itu hanya bubble gum saja permen karet yang kalau ditiup sedikit langsung meletus. Nah ini ini juga yang harus kita pahamkan ya. Kalau memang rating approval tinggi, saya kira tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut kehilangan legitimasi atau menurunnya legitimasinya. Oke, okay. gitu ya, sobat saudara sekalian, biar kita paham juga, karena our imagine society, our imagine state itu adalah sebuah negara yang masyarakatnya adil, cerdas, dan makmur, serta terlindungi. Oke, okay. dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kan begitu. Itu saja sobat-sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.